Quan Chill. Analysis. What? No. That's the target. Looks like we found him. All right, so there's our target. He seems to be accompanied by a particularly well-armored soldier as well. Halo guys, ketemu lagi sama gua, Adi, dan akhirnya salah satu teman kita comeback juga setelah beberapa episode, yaitu sebenarnya yang senyum aja bro. Hai, saya Acing. Udah. Jadi ya seperti yang lu orang tahu lah, dia di sini ada mesin Batman dan hype Batman itu ya sedang tingginya, dan ya PlayStation 4, ya, Sony mengeluarkan seri PlayStation terbaru yaitu edisi Batman. Nah di sini kita akan unboxing nih edisi Batman itu, jadi udah langsung unboxing aja kali ya. Oke. Nah sini juga ada mesin Metal Slime, ya kan, mesin Metal Slime. Tadinya kita kira mesin Batman itu warnanya hampir sama kayak Metal Slime, tapi kita coba lihat dulu aja deh. Yuk Cing, buka Cing, buka aja. Nah seperti ini lah dalamannya. Jadi ada steel game Batman plus steel case nya plus steel case juga yang special edition. Lalu ada PS Plus 1 tahun Asia. Dan itu apa tuh? Ini warranty card ya. Warranty oh, card. Extra 1 tahun warranty ya. Oke dah, kita mulai dari sticknya dulu ya. Sticknya, wah. Wow, sticknya keren tuh. Ya, servernya beda. Beda ya, mana ya? Beda. Coba. Silvernya lebih gelap dan juga belakangnya hitam. Nah, bandingin dah, ya kan? Beda kan? Nah, belakangnya pun juga beda. Nih, tuh satu putih, satu hitam. Ya intinya sih. Nah, masalahnya cuma satu. Tidak ada lambang Batman di sini, sedangkan yang di situ ada lambang ya. Ada. Mana ya? Oh, di gagang. Nah, di sini ada lambang Dragon Quest. Sedangkan yang di sini tidak polos, tapi dari warna pun wah bagus. Oke lah. Dari stick udah, game-nya sudah, sekarang mesinnya. Nggak usah pakai ituan dulu nih ya. Nggak usah pakai sarung operasi. Oke lah. Tada. Gila cing, bagus cing. Bagus cing. Coba lu ambil yang itu deh, Dragon Quest. Nah, Dragon Quest. Ini yang Dragon Quest ya. Lihat deh. Silvernya berbeda sendiri. Kalau untuk Batman. Kita ke bawah aja, ke bawah aja berita. Fun dikit dong, kita kayak nyebarin gosip gitu. Kita kayak nyebarin gosip gitu. Berita heboh. Apa, Aci gak kawin gitu. Gila. Nah, ini kayak begini lah bedanya. Oke. Memang beda di fast part-nya sih. Fast part-nya lebih bagus. Bahannya matte seperti biasa. Sininya doff. Dan belakangnya ya tetap seperti ini. Yap, ini belakangnya. Nah itu nggak usah lo belakangnya, sama aja. Dan seperti ini loh, kira-kira mesin Batman itu. Nah kebetulan kemarin kita sudah pernah membuka PO untuk mesin ini, tapi ya mohon maaf sudah penuh gitu. Nah jadi ya sudahlah, begitu saja. Review dari kita. Cing, nggak ada kata sambutan apa saja? Kata sambutan saya ya beli yang banyak ya. Ya tapi udah nggak ada barang yang mau beli. Kalau begitu beli ya kasetnya saja. Ya ada kasetnya aja. Ada yang special edition, ada yang special edition, ada yang regular. Udah. Oh ya, teman-teman, kita juga punya satu barang lagi loh.
baru si item salah ngomong gua. Itu ya bisa bilang barang retail sih, coba aja gimana sih. Jadi ya mungkin bagi sebagian orang ini mungkin menurut orang ini cuma PlayStation 1 dicat hitam atau PlayStation 1 warnanya hitam, tapi bukan. Ini bukan PS1 yang paling susah dicari dimanapun. Karena kenapa? PlayStation 1 edisi spesial ini, yaitu edisi Net Yarose, ini include dengan development kitnya, yaitu seperti ini. Berat. Ya ampun, Di, ini tahun berapa punya, Di? Tapi gila, bro, ini harganya nggak ujuk gila menikmati. Nah, dengan PlayStation ini dan ini, lu tuh bisa buat game sendiri, tau? Nah, pada zaman dulu ya itu, gimana ya? Keren banget pasti lah, pasti keren banget kan? Gila, lu bisa buat game sendiri. Nah, udah gitu, cing, gue buka dah, dalamnya apa aja nih. Ini gimana buka-bukanya? Wah, gitu. Ampun. Nah, ini dalamnya nih, development kitnya. Jadi ya istilahnya kayak kitab-kitab suci ya. Ada banyak ini, set upgrade lah, apalah segala macam, dan sininya juga ada. Ah, development kit CD sama memory card. Keren banget seperti ini. Nah, ini juga full set juga plus sama boxnya juga, yaitu ya seperti ini lah boxnya. Gede. Nah, tulisannya pun juga bukannya PlayStation tapi PlayStation worldwide. Oh ya, sorry, worldwide. Nah, ya gitulah, seperti itulah. Ya, ini ya siapa tahu ada yang mau beli ini, kita masih ada sih stok satu lagi. Kalau misalkan itu, nanti coba aja PM ke Facebook kita atau call ke toko juga boleh, oke? Okay? Nah, dan satu lagi, cing, kita garisin dong. Bye deh. Aduh, bye deh. Ya, cing, bye deh. Bye, ya. Nah, satu lagi ini nih. Transformer PlayStation. Ya, kenapa ya bisa dibilang mungkin di PSA ini semuanya, hampir semua penyuka barang retro sih ya. Makanya semua berbau ya tahun 90-an, tahun 80-an gitu lah. Kalau dilihat-lihat banyak sih koleksi retro kita. Ya mungkin gak sebanyak yang sudah master-master lah. Tapi ya tetap saja ini sebuah dedikasi dari kita ya, mengenang masa kecil kita lah. Mungkin masa kecil kurang bahagia, iya. Kayaknya masa kecil aku belum ketemu beginian sih. Masa kecilnya di hutan sih, masalahnya, cing. Masa kecil di hutan sama orang hutan, au. Nah, seperti itu, oke lah. Nah, ya sudah, itu saja unboxing Batman, mesin Batman dari kita. Nah, terus ini udah episode keberapa ya kita ya? Sebenernya sih mau dibikin episode, sekarang bilang sih udah episode 5. Tapi belum ada judul acaranya nih. Bu, kepikiran gak judul acara apa gitu? Acara kita. Acara kita? Yuk kita pulang sekarang. Udah malam sih ya. Ya, jadi gini. Ya gue punya permintaan atau permohonan. Ya siapa tahu orang lagi senggang gitu. Ya bisa memberikan nama untuk acara kita, YouTube kita ini. Nama bisa langsung di komen di komen di FB boleh, komen di YouTube pun juga boleh. Dan jangan lupa subscribe terus subscribe ke PSE dan ikuti terus video-video kita. Ya mungkin nanti kedepannya ada video apa sih? Kenapa ketawa? Tahu gak ya? Cius, mie apa? Oke lah, gitu aja ya. Dadah semuanya, sampai ketemu di video bye. Video selanjutnya, bye. We'll be right back.
this is how it happened. This is how the Batman died.